Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena atas rahmat dan karunia-Nya lah sehingga pada hari ini kita masih diberi kesehatan serta kekuatan dalam menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Salawat menyertai salam tak lupa pula kita kirimkan atas junjungan Nabi kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Ialah Nabi yang telah menjadi suri teladan bagi umat Islam wa khataman nabiyyin sekaligus penutup para nabi. Masyarul muslimin wa zumratul mu'minin rahimakumullah. Tak terasa kita telah memasuki pertengahan bulan suci Ramadan di mana kita telah menjalani ibadah-ibadah puasa yang telah lalu. Di saat-saat kita ingin menjalankan ibadah puasa, pasti kita melakukan yang namanya sahur terlebih dahulu. Sudahkah kita ketahui apa itu sahur, apa keutamannya, dan mengapa kita melakukannya? Masyarul muslimin wa zumratul mu'minin rahimakumullah. Sahur bukan hanya sekedar makan dan juga minum agar puasa kita tetap bertenaga. Lebih dari itu, sahur memiliki keutamannya tersendiri dan merupakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana perintah sahur dalam hadis ini dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakah." Hendaklah kalian melakukan sahur karena sesungguhnya dalam sahur itu ada berkahnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Masyaallah muslimin wa zumratul mu'minin rahimakumullah. Dalam hadis ini Rasulullah menyebutkan satu di antara adab-adab di antara sunnah-sunnah berpuasa yaitu melaksanakan sahur. Rasulullah berkata, "Tasaharu, hendaklah kalian melakukan sahur." Masyaallah muslimin rahimakumullah. Ini merupakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh beliau, barang siapa yang mengerjakan sahur dengan niat melaksanakan hadis ini, maka ia mendapatkan pahala di dalam sahurnya. Dan hukum melaksanakan sahur adalah sunnah, bukan wajib, melainkan mustahab atau dianjurkan. Sebagaimana dalam hadis Nabi yang saya sebutkan tadi, fa inna fis sahuri barakah. Karena sesungguhnya dalam sahur itu ada berkahnya. Sebagaimana berkahnya yang pertama, dan jelas ia mendapatkan pahala karena ia telah melaksanakan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, orang yang bangun sebelum datangnya waktu subuh maka diharapkan ia bertemu dengan waktu sepertiga malam yang terakhir. Sebagaimana kita ketahui, waktu sepertiga malam yang terakhir adalah waktu yang mustajab. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia pada waktu tersebut, kemudian Allah mengatakan, hal min sa'ilin fa'utiyah, adakah orang yang meminta maka aku akan memberikannya. Hal min mustaghfirin fa'aghfiru lahu, adakah orang yang beristighfar maka aku akan mengampuninya. Hal min da'in fa'astajibu lahu, adakah orang yang berdoa maka aku akan mengabulkan doanya. Nah, maka dari itu orang yang bangun sebelum datangnya waktu subuh maka diharapkan ia menemui waktu tersebut. Selain ia melaksanakan sahur, ia dapat beristighfar kepada Allah dan meminta kepada Allah berbagai permintaan kebaikan dunia dan juga akhiratnya. Masyarul muslimin wa zumratul mu'minin rahimakumullah. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menjadi manfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, wallahu khairun hafizan. Minallahi mustan wa ahli tiklan. Wallahu muafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.